Kabupaten Tabanan di bawah kepemimpinan Bupati Ikoman Gedi Sanjaya dan Wakil Bupati Ibade Edi Mirawan pada PRI Pesta Kesenian Bali ke-44 tahun 2022 mengawali sajiannya dengan menampilkan identitas daerah. PRI diawali dengan garis pembawa papan nama Balisan Kedung, Rias Adat Payas Agung khas Tabanan, serta lambang Kabupaten Tabanan yang mengusung spirit Sadu Mawang Anuraga yang berbangga, setia dan bijaksana menjalankan dharma demi kecintaan kepada rakyat. Barisan berikutnya adalah umbul-umbul, barisan kebogan bunga, dan luar serta bagian kesenian khas Tabanan, yakni tek-tekan, pokokan, dan baris cerkuah. Sadu Mawang Anuraga, which means faithfully and wisely carrying out dharma for the love of people. The next line in this case, ladies and gentlemen, is banner, flower, and fruit of all the lines, as well as a Tabanan art performance, namely, an Akan, Okokan, and Baris Tawwa. Untuk memaknai tema Danau Kertikulunin Ambrata, Duta PRI Pemerintah Kabupaten Tabanan menampilkan garaman dengan judul Ninggo Pegak. Ninggo Pegak merupakan nama sebuah pura yang terletak di Danau Beratan Kabupaten Tabanan. Pura ini memiliki bintang keramat yang merupakan sumber air masyarakat Tabanan yang berkaitan dengan Sumba Abian dan Saus. Di pura inilah keramat sebuah pemohon ketika kesuburan kehadapan menari ulung dan of the performance, this is here, ladies and gentlemen, to be conveyed through this performance is that as a member of the society, we should maintain the sustainability and sanctity to the lake by not weathering and not polluting the environment. The Sita Mata from the Tari Ulagan is beneficial for the survival. This performance is accompanied by Balaganjur Gambaran. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!